semuanya, kembali lagi di Mafa Channel. Sesuai dengan judulnya, kali ini Mafa mau unboxing dan review kasur lipat merek Dreamland yang aku beli di Shopee. Dan untuk link produknya nantinya bakalan cantumin di deskripsi. Pokoknya tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, jadi kasur lipatnya udah aku unboxing. Jadi kita itu dapat free tas dari tokonya. Jadi nantinya gampang buat dibawa kemana-mana maupun disimpan kembali. Dan setelah aku keluarin dari tasnya, ini dia penampakan dari kasur lipatnya. Kalau digambar warnanya putih dan ternyata agak keabuan gitu. Ukurannya 90x200. Kemudian ketebalannya 6 cm. Bagian atas bisa buat bantalan karena ini lebih tinggi. Setelah aku coba, kasurnya ternyata nyaman banget buat dipakai, empuk dan kain covernya lembut. Lapisan bawahnya kain anti slip jadi tidak mudah bergeser. Aku beli seharga Rp280.000 di official tokonya langsung, yaitu Uniland Spring Bed. Dan ini tuh jadi kasur lipat terlaris nomor 4 dengan penilaian 4,9 dan 9,3 ribu terjual. Kasur lipat ini cocok banget buat traveling dan dibawa kemana-mana karena mudah dilipat lagi. Selain buat traveling, bisa juga buat rebahan di depan televisi maupun buat kasur tambahan kalau ada tamu. Pokoknya kasur ini tuh serbaguna dan wajib kalian miliki. Nah teman-teman, sekian video review kasur lipatnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.